Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Roma Rama Romi. Kemacetan kembali terjadi di tanggal bentar. Di tanggal 25 April 2024 pukul 6 pagi, guys. Nah, ini kemacetan terjadi sejak tadi malam jam 8. Di mana ditanyakan kadipaten ada truk trouble, guys. Di situ titik kemacetannya ya. Nah, ini daerah Lingkar Gentong sudah memadati kembali sampai 3 jalur, guys. Nah, ini banyak truk-truk juga yang beristirahat di sini. Jadi kondisi jalan hanya bisa dilaju dengan dua arah. Oke, kita coba ke tanyakan kadipatennya, guys. Di mana di sana titik kemacetannya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelnya Roma Rama Romi. Hatur nuhun, terima kasih. Kita coba ke atas, guys. Kendaraan mulai metat kembali, guys. Lingkar Gentong ini udah mulai bau-bau sate kopling, guys. Nah, inilah situasi Lingkar Gentong saat ini. Yang dari arah Bandung menuju Tasik kelihatan nyocokan kayaknya di sekitaran kadipaten, guys. Dan tadi dapat informasi dari teman saya, lihat postingan di WA itu sampai Pangkalan Malangbong, guys. Kita coba aja ke titik kemacetannya ya. Sudah mulai berjalan. Kita coba aja cari tahu ke sana, kira-kira masih ada gak truknya atau udah dievakuasi ya. Nah, tanyakan ini, guys, yang jadi titik kemacetannya nih. Apakah masih ada nih? Apa ini, kenapa lagi nih truknya nih? Walah, tambah total, guys. Aduh, mobil ijazah lintas. Gowa saya. Allahu Akbar, sampai mecat. Dri, mending ulah maksakeun. Ek cobaan. Tadi habis itu kuat ulah maksakeun. Pulang ke kecil. Nah, ini truk ini, guys, yang trouble dari sejak malam nih. Duh, kasihan nih sama yang lain tuh. Allahu Akbar, mecat lagi, guys. La ilaha illallah. Ini dua kali mecat tuh itunya. Ganjalnya. Mending tehanap, Ri. Tehanap, 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 tehanap. La ilaha illallah. Emang enak sih kalau pakai motor bisa seseleket ya. Tapi kasihan nih sama pengendara roda 4, roda 6. Ini harus bersabar ya, karena nggak ada yang mau hal yang seperti ini ya. Ini mecat terus, guys, ganjalnya mancal. Wah, bisa, guys. Wah, hati-hati. Kenapa sih ibu nih? Ya, di stop dulu. Nah, ada apa polisi nih, guys? Si ibu lari-lari, ada apa? Ada apaan, Pak? Si ibunya nangis. Lari-lari barusan, guys.
mau diutamakan, guys. Kenapa itu, Pak? Anaknya mau dibawa ke rumah sakit. Oh. Lari dari sana. Wahai. Oh, digas, Wak, digas, Wak, digas, Wak. Panjang banget macetnya, guys. Nah, ini lagi diperbaiki dulu, guys, untuk kerusakannya nggak tahu di bagian apa nih. Naon eta teh, Wak? Kompresor. Hah? Kompresor. Kompresor. Ya, mudah-mudahan cepat selesai, guys, perbaikannya. Ini kemacetannya cukup lumayan panjang, guys, sampai Pangkalan. Yang dari arah sini ya, dari arah Bandung. Kalau yang dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Awas, hati-hati, guys, jalannya medeng, guys. Wih, ganteng kia, guys, mantap. Kang Koda, ya turun. Godek TV ya turun. Posisi kakinya sudah diangkat, mulai mau dicoba kembali, ya, mudah-mudahan bisa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Udah kan cuman segitu, guys. Ini dari jam 8 malam. Cuman segitu udah langsung naik. Gak perlu dievakuasi menggunakan derek. Ahilah, ahilah loh. Kasihan sama yang kena macet, guys. Alhamdulillah, udah selesai kembali, guys. Sampai dengklang gitu. Alhamdulillah, untuk titik kemacetan sudah selesai. Jadi yang mau ambil jalur alternatif, saya usahakan jangan. Soalnya posisi sudah lancar kembali, jalan sudah normal kembali. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Like, comment, dan subscribe di channelnya Roma Rama Romi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.